Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai konfigurasi IP address pada Debian 9. Pada video sebelumnya kita sudah menginstal Debian 9 dan sekarang kita akan melakukan konfigurasinya. Sebelum itu kita akan mengganti pada bagian network ini. Silakan diklik, lalu kita akan menggunakan host only adapter atau adapter host only. Klik OK. Jika sudah, kita mulai start. Oh iya, untuk teman-teman di dalam website kami yaitu awanapa.com, kami juga sudah menyediakan artikel mengenai Linux, ya, Linux Debian. Yang terbaru adalah Linux Debian 9. Sebelumnya kami sudah menyediakan untuk materi server lainnya yaitu pada Linux Debian 8. Nah, saat ini kita akan coba memperbarui ke Linux Debian 9. Oke, kita akan login sebagai super user, ya. Root. Oke. Di sini belum terinstall netrootsnya. Jadi kita akan install dulu apt minget install netrootz. Ini digunakan untuk ifconfig dan pengecekan networknya, ya. Berikutnya kita diminta untuk memasukkan disk Debian 9.7 yang binary 1. Caranya klik device ke optical device, lalu kita pilih yang 1, ya. Atau jika teman-teman belum ada di sini, pilih yang ke disk filenya, lalu akan diarahkan ke local disk kita, pilih yang ke 1. Jika sudah, di enter. Oke, coba kita cek, sudah berhasil, ya. Namun di sini hanya ada satu interface, kita akan membuat interface baru. Baik, sebelum kita membuat interface baru, saya di sini agak penasaran mengenai kemanakah perginya eth0, ya, atau header0. Coba kita cek dengan perintah dmsg lalu slash tegak atau vertikal. Di sini kita ketik grep eth0. Nah, di sini ada informasi bahwa np0s3 itu perubahan nama dari eth0. Oke, berarti kita langsung saja untuk konfigurasinya, nano slash etc network slash interface. Nah, di sini kita buat interface baru untuk np0s3, ya, tadi namanya kalau tidak salah np0s3, ya. Nah, sini caranya auto np0s3 dibaca np0s3 init static. Nah, di sini untuk init static karena kita mengetikkan IP address secara statik, ya. Kita ketik address 10.1, kita pakai slash 24 dot cache nya setelah itu kita akan membuat gateway, ya. Kita akan buat gateway, tag gateway 19.68.10.254. Oke, seperti ini cukup. Kita save, Ctrl X, lalu kita pilih yes dengan cara mengklik tombol Y pada keyboard, lalu kita klik enter. Jika sudah, kita restart.
slash etc slash netd networking restart. Nah, di sini udah ada status oke. Okay. Coba kita cek statusnya. Slash etc slash netd networking status networking service aktif. Ya, ada bacaan aktif. Berikutnya kita cek IP address-nya. Coba caranya if config atau if config np0s3. Ini secara spesifik ke interface np0s3. Nah, itu ya. IP-nya 10.1. Untuk broadcast 10.255. Sekarang kita coba testing dari host ya. Ibarat host ini adalah klien. Dan Debian tadi itu servernya. Karena tadi kita menggunakan interface ini ya, host only adapter ya. Terus di sini kita akan setting pada interface host only adapternya. Caranya klik properties, klik kanan lalu properties. Kita setting yang IP address versi 4. Kita isi di sini. Ini selain untuk IP addressnya, misalkan 10 ya. Subnet masknya sudah benar. Lalu untuk gateway kita isi 192.168.10.254. Ya sudah oke. Oke, kita close. Kita buka command prompt. Kita ping ke server. Oke, berhasil ya. Berikutnya coba kita ping dari server ke klien. IP klien tadi 10. Oke, berhasil. Baik, sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.